Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan unboxing chest strap untuk motovlog HP ataupun action camera ya teman-teman. Langsung aja kita buka isi dalamnya apa. Saya beli dari online sekitar 1 minggu yang lalu. Dan ini saya beli chest strap dengan kaitan yang khusus untuk HP aja ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian bisa menikmati video kami selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa juga untuk like dan share ya teman-teman. Langsung kita buka ya teman-teman, isinya apa aja. Karena saya beli dengan paket yang HP, jadi kita dapat bracket untuk HP. Ini ada strapnya, ditambah ada mountingnya untuk tempat bracket HP-nya. Dan ini juga ada untuk pengaitnya ya teman-teman. Untuk pemasangan pengaitnya sendiri juga cukup mudah ya teman-teman. Kalian tinggal masukkan aja, lalu kita kencangkan pakai baut yang sudah disediakan dari toko. Bahan untuk tali strapnya juga bagus, itu terbuat dari bahan yang halus dan bisa melar ya teman-teman. Oke, setelah ini terpasang semua, kita coba untuk pakai di badan ya teman-teman. Pemasangannya kita tinggal buka gasper, lalu kita masukkan tangan kita di pengait yang di tangan satu. Setelah itu nanti gasper kita tarik dari belakang ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita tarik, gasper kita pasangkan di depan dada agar sesuai dengan badan kita. Setelah itu kita tinggal setting aja strapnya menyesuaikan kenyamanan badan kita ya teman-teman. Untuk holder HP kita juga bisa setting apakah mau ke bawah ataupun ke atas ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja saat kita merekam video. Oh iya teman-teman, jika kalian menginginkan chest strap seperti ini, di deskripsi akan saya cantumkan link pembeliannya ya. Kalian tinggal klik aja di deskripsi dan langsung menuju store yang menyediakan chest strap ini. Seperti inilah tampilan saat HP kita terpasang di chest strap ya teman-teman. Jadi kayak ginilah HP kita saat terkait di chest strap. Ini belum saya coba untuk melakukan perekaman saat motovlog ya teman-teman. Tunggu aja untuk video berikutnya saat saya merekam video melalui chest strap ini ya teman-teman. Chest strap ini juga sangat mudah dibawa kemana-mana ya teman-teman, karena bentuknya sangat kecil dan bisa masuk di tas waist bag atau tas selempang kalian.
Oke teman-teman, sekian dulu unboxing mengenai J-Strap Moto Vlog untuk HP ataupun untuk action cam ya teman-teman. Jika kalian menyukai ini, jangan lupa untuk like dan share ya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian bisa menikmati video kami selanjutnya. Terima kasih telah melihat tayangan ini ya teman-teman.